alaihi salam, Abul Bashar, yaitu bapaknya manusia, pernah merasa iri kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalian adalah umat Nabi Muhammad yang Allah nyatakan langsung di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah golongan, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Saudara-saudara, tidak ada satu umat pun dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam yang mendapatkan pujian langsung dari Yang Maha Pencipta, kecuali umat yang ada saat ini. Saya dan kalian adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua adalah umat yang terbaik, dipuji oleh Yang Maha Baik, dipuji oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian ini, keutamaan ini, kemuliaan ini membuat Nabi Adam alaihissalam menjadi iri kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam dalam sebagian kitab? Sesungguhnya aku iri kepada umat Muhammad, iri kepada umatnya Rasulullah, dikarenakan empat hal. Saudara-saudara, yang pertama, yang membuat Nabi Adam alaihissalam itu iri kepada umat Nabi Muhammad, yang pertama, dulu aku berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah di dalam surga, di tempat yang penuh dengan kenikmatan, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dari tempat itu, karena perbuatan satu kesalahanku, aku dikeluarkan ke dunia ini di tempat yang hina, yang tidak ada kedamaian di dalamnya. Sedangkan umat Muhammad, sedangkan kalian semua umatnya Rasul, dimanapun anda berbuat dosa, di dunia anda berbuat maksiat, pagi, siang, sore, malam, kalian lalai, kalian ghaflah, kalian tertipu dengan urusan dunia, kalian melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan hina lain, kalian berbuat di dunia, tetapi selama di dalam hati kalian ada kalimat dan ada cinta, kalimat la ilaha illallah dan cinta hatinya kalian kepada Rasulullah, maka walaupun kalian pecat, walaupun kalian ini khianat, walaupun kalian pendosa, maka kalian nanti akan digiring ke dalam telaga haud dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Itu yang pertama yang membuat saya iri kepada umat Muhammad. Yang kedua yang membuat saya iri kepada umatnya Muhammad, saya melakukan dosa satu kali di dalam surga kepada Allah, Allah buka seluruh pakaianku sehingga yang terlihat hanyalah aurat-auratku saja. Sedangkan umat Muhammad, mereka bermaksiat di dunia dalam keadaan telanjang, mereka lupa kepada Allah, mereka mabuk, mereka berzina dalam keadaan telanjang, tidak punya malu kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan pakaian untuk menutupi aurat dan tubuh mereka. Itu yang membuat aku iri kepada umatnya Muhammad. Kemudian kemuliaan umat Muhammad yang ketiga, yang membuat aku iri kepada umat Muhammad. Kalau dulu aku berbuat